Setelah drama India ANTV Bahu Begam sukses, ANTV kembali dengan drama India Yeteri Galian yang juga sukses. Cerita drama dari Yeteri Galian sangat bagus. Kalian pasti akan kangen dengan Santanu dan Putski. Karena drama ini telah usai, tetapi kalian jangan berkecil hati, ANTV akan muncul dengan drama TV terbaru India. Apakah itu? Di sini saya akan membahas sinopsis dari drama India terbaru dengan judul Mary Durga. Mary Durga yang memenuhi impian ayahnya dan ikut lomba lari dengan juara 2 tetapi dibatalkan karena melalui tes darah didapati Durga memakai obat-obatan yang ternyata dicampurkan oleh temannya, sehingga keluarganya yang tak bersalah pun harus menghadapi kemarahan penduduk desa. Durga yang terkejut memilih untuk berhenti berlari selamanya. Setelah 5 tahun, Durga tumbuh dewasa dan memiliki tanggung jawab untuk merawat keluarganya dan impiannya. Kemudian, Durga dewasa yang diperankan oleh Sisri Jain bertemu dengan Sanjay Prince yang diperankan oleh Paras Kalnawat, tetapi hubungan mereka tidak berjalan baik. Sanjay Prince merupakan teman masa lalu dari Mary Durga. Mereka kemudian jatuh cinta, tetapi Durga harus mengetahui bahwa ibu Sanjay Prince adalah orang yang memasukkan obat ke dalam makanannya pada waktu 5 tahun yang lalu dan memberitahu media. Bagaimanakah akhir kisah cinta mereka? Mari kita saksikan bersama drama terbaru India ini. Demikian beberapa cuplikan drama India terbaru Mary Durga. Terima kasih sudah menyaksikan hingga akhir info sinopsis drama India Mary Durga. Jangan lupa subscribe, like, dan share di notifikasi juga channel aku Just Vlog. Bye-bye.